siang Indonesia bersama Panglima Biring. Sementara Panglima Biring mau mendatangi rumah kediaman Deng Lau karena Deng Lau sedang berduka. Mau mendatangi rumah kediaman Deng Lau. Situasi Jalan Urip Sumoharjo tertib dan terkendali, lalu lintasnya lancar. Sama siapa, Dan? Sama siapa? Ini saya langsung kita telepon, langsung saya datang ini. Oh, gitu, Dan. Silakan dulu, Dan. Selamat siang, Indonesia, bersama Panglima Biring, bersama Deng Lau, bersama saudara-saudaranya Deng Lau ini. Beliau ini bapaknya Deng Lau ya? Ya, betul. Ya. Ya, di sini saya ikut berduka cita. Berduka cita atas meninggalnya adiknya Deng Lau. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Toh, amin. Ini baru ngopi disediakan tadi dari kuburan Deng Lau. Ya. Nah, habis di pemakaman ke sini langsung. Nah, saya langsung menuju ke sini dikasih kabar Deng Lau langsung. Dan abis itu ngopi-ngopi sama Deng Lau. Kata-kata hari ini Deng Lau, kata-kata bagaimana? Pesan-pesan untuk masyarakat? Saya sampai ke masyarakat. Seperti tiga kabar sama udah daerah sini saja. Ya. Asal itu menjaga di bulan ini. Ya. Asal jalan saja atau mengikuti hal-hal yang tidak. Ya, betul. Saya menjaga lah lorong sini. Ya. Ini supaya di Kampung Daya ini. Ya. Kampung Daya ini aman, toh ya. Daya, ya, termasuk Daya ini, iya, Biring Kanaya, ya. Ya. Dan pesan-pesannya dari Panglima Biring, terus terang jauhi narkoba, jauhi tindak pidana, supaya masyarakat di daerah Daya ini aman terkendali, toh. Itu. Kalau Deng Lau dulu lahir di mana? Saya lahir di Kabupaten Baru. Oh, Kabupaten Baru. Kalau kita saudara kok? Oh, sama ya, di ini beliau-beliau ini tokohnya dari Daya ini, Kota Daya. Dan untuk rakyat Indonesia, semoga sehat dan sukses selalu. Seger kuarasan. Nah, dan pesannya Panglima Biring, jauhi narkoba, begal, apa pokoknya jangan ada yang begal di Makassar. Begal, preman, di Kampung Daya ini macam-macam berhubungan dengan Panglima Biring. Terima kasih. Panglima Biring Monitor, salam Tribrata, NKRI 100% harga mati.